Nah, buat teman-teman yang mau membeli koin eceran, mengkonvert saldo kripto ke dana, atau mengkonvert saldo PayPal ke dana, itu bisa diaku ya. Caranya teman-teman chat aja kontak yang tersedia di deskripsi ya, ada Telegram dan WhatsApp ya. Oke, lanjut. Halo, selamat datang di channel Just Imagination sama Kuyoganata. Di video kali ini kita akan bahas lagi nih airdrop dari Anku Coin teman-teman ya. Jadi airdropnya ini instan. Nah, di sini aku sudah berhasil mengumpulkan 31.500.000 koin Anku ini teman-teman ya. Kalau kita estimasikan 31.500.000 ya. Ke Matic itu sekitar 15,5 Matic ya. Atau kalau di dolar itu 12 dolar teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya aku tahu project Anku ini itu dari kemarin teman-teman ya. Udah mau buat videonya tapi dia webnya down ya, karena sempat maintain beberapa kali. Jadi karena sekarang udah agak normal, kita bahas sekarang aja teman-teman ya. Dan kebetulan Anku ini sudah listing ya. Dan tempat bagus menjual Anku Coin ini di Bitkeep Wallet teman-teman ya. Nah, dan ini 53 juta token ini hasil dari withdraw 2 hari yang lalu teman-teman ya. Dan kemarin malam itu udah langsung landing ke wallet teman-teman. Nah, dan ini kita akan langsung aja swap ya ke Matic, biar pembuktian aja bahwa token ini benar-benar bisa di-swap teman-teman ya. Dan butuh fee sekitar murah kok, 500 rupiah ya, dalam bentuk Matic. Oke, kita tanda tangani. Oke, udah pesanan dikirim ya. Oke, kita cek. Oke, di sini udah berhasil masuk 24 Matic ya, dengan estimasi 290.000. Nah, itu notif Etherscan ku juga udah kelihatan ya. Oke, jadi langsung aja kita ke cara garapnya teman-teman. Nah, karena webnya ini sangat ramai ya dikunjungi para pemburu airdrop, jadi teman-teman harus bersabar kalau ada notifikasi gini ya. Jadi teman-teman nggak usah mematikan layar HP teman-teman, dan tunggu aja sampai dia masuk ke webnya teman-teman ya. Oh ya, teman-teman akan mendapatkan 1.100.000 Anku Coin ini setelah berhasil mendaftarkan ya di web Anku-nya ini. Dan aku akan memberi free cara untuk menggandakan gitulah istilahnya ya, atau menuyul-uyulkan web Anku ini teman-teman ya. Dan nanti hasil uyulannya itu kita bisa transfer ke dompet asli kita teman-teman ya. Oke, simak aja video ini, check it out bro. Nah, yang pertama kita langsung aja daftar ke web Anku ini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa mendapatkan linknya di deskripsi aku ya, atau bisa langsung di channel Telegram aku, ini udah lengkap. Teman-teman tinggal join aja. Langsung kita tinggal klik register ini ya. Nah, akan masuk ke web Anku-nya ini teman-teman ya. Nah, di sini kalau teman-teman bingung dengan bahasa Korea ya, teman-teman tinggal klik ini ya. Aku sarankan buka di Google Chrome teman-teman. Nah, klik tombol 3 di atas, lalu klik translate. Lalu kita klik tombol 3 di bawah ini ya, kita translate more language, lalu kita pilih aja Indonesia teman-teman ya, biar kita tidak bingung cuy. Oke, di sini sudah berhasil ya. Jadi di sini ada pemberitahuan ya, Anku tidak berjalan mulus karena lalu lintas padat selama beberapa hari. Memang teman-teman ya, kalau teman-teman agak lemot membuka webnya ini, teman-teman bersabar aja ya, karena apapun yang gratisan itu pasti akan diserbu teman-teman ya. Oke, di sini kita langsung aja klik gabung ini teman-teman ya. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah ya, klik daftar. Oke, di sini tulis saja username teman-teman ya, kalau aku imajinasi. Lalu di sini teman-teman ganti aja ke Indonesia ya, ketik aja +62, langsung kita masukkan nomor HP kita teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan kata sandi ya, seperti biasa huruf besar depannya dan tambahkan angka teman-teman ya. Nah, kalau sudah kita tinggal klik aja daftar atau buat dompet ini. Oke. Kalau agak lemot kita tunggu aja teman-teman ya, sabar cuy. Nah, kalau udah dia akan meminta kode OTP teman-teman ya, kita masukkan aja. Oke, kita klik masukkan nomor sertifikasi.
Nah, ini sudah berhasil, teman-teman ya. Dia kan ada kayak hijau ini, tulisan selamat datang. Dan kita sudah dibayarkan 1 juta anku, teman-teman ya. Tapi ini masih agak nge-lag webnya, teman-teman. Oke, kita tunggu aja dia masuk. Oke, jadi tampilan awalnya sekarang agak beda, teman-teman ya. Mungkin karena maintenance. Nah, ini kita udah mendapatkan 1.100.000 token anku, teman-teman ya. Dengan cuma mendaftar, teman-teman ya. Nah, ini udah nggak nge-lag ya. Udah aku refresh. Udah mendapat 1.130.000, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa bonus check-in harian. Itu akan mendapatkan di hari kelima 1.000, 5.000, 1 juta, 30.000. Ini ya, ada hari-harinya. Dan ini dimulai dari tanggal 2 Oktober ini ya, sesuai pengumuman ini, teman-teman ya. Nah, dan kita bisa mendapatkan anku tambahan itu dengan klik ini, teman-teman. Dan aku udah coba ya. Di sini kita langsung aja pilih yang treasure box ini. Jadi kita akan mendapatkan token anku ini secara acak ya. Oke, di sini kita langsung aja klik buka kotak itu. Oke, mendapatkan 667 anku, teman-teman ya. Dan di bawah ini juga ada, teman-teman, kotak kecil ini. Kita klik aja. Buka peti harta karun ya. Oke, di sini aku mendapatkan 2.700 anku, teman-teman ya. Kita klik oke aja. Nah, ini bisa setiap jam ya yang kotak kecil ini. Oke, kita coba lihat lagi. Di sini yang spin-spin itu belum ya, teman-teman ya, yang ini ya. Amankan aset kripto kamu menggunakan Decent Biometric Wallet. Dilengkapi dengan Bluetooth, fingerprint, serta dilindungi dengan chip khusus standar keamanan bank. Dapatkan produk ini di Amazon atau di web resmi Decent langsung dengan menggunakan kode Just Imagination mendapatkan potongan harga $10. Link ada di deskripsi. Oke, udah bertambah teman-temannya sesuai yang kita dapatkan tadi. Emang dikit sih, mending kita ngenuyul. Dan untuk cara menuyulnya, teman-teman tinggal ke dompetku lagi untuk mengambil kode referral teman-teman sendiri ya. Oke, kalau udah di dompet, teman-teman tinggal scroll aja ke bawah. Di sini teman-teman tinggal salin aja URL ini ya, karena ini kode referral teman-teman ya. Jadi setelah teman-teman menyalin ini, teman-teman taruh aja di apa namanya ya, memo ya, notepad, teman-teman taruh aja di sini, pas tekan. Oke, ini kode referral teman-teman ya. Ini teman-teman akan mendapatkan 500.000 anku ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal download aja aplikasi namanya Island ini, teman-teman ya. Island ini, nanti kalau teman-teman udah install Island ini, dia akan ada sebelahnya ini ya, walk ini, teman-teman buka aja. Sebelum itu kita buka Island ya, teman-teman ya. Jadi kita klik tombol titik tiga di atas ini, kita klik setting dan kita klik scooped setting. Lalu kita pilih Island. Lalu kita paling bawah ini ya, destroy permanen. Oke, jadi kita destroy aja dulu Islandnya. Nah, setelah itu kita buka lagi Islandnya. Kita ibaratnya app barulah setting lagi. Gampang kok, tinggal ngeklik itu aja di bawah itu. Kita tunggu ya. Oke, kalau udah kita keluar aja. Nanti akan ada lagi di sebelahnya ini, teman-teman ya. Tunggu ya. Nah, setelah itu dia akan muncul lagi ini ya, walk ini sebelah Islandnya. Kita buka dari sini, teman-teman ya, link referral teman-teman. Kita buka Chrome-nya, lalu kita klik accept continue. Oke, kita klik no thanks saja ya. Nah, di sini kita ambil dulu link referralnya ya, yang teman-teman copy tadi. Oke, lalu kita pas tekan di Islandnya ini, teman-teman ya. Nah, jadi videonya itu sebenarnya udah kerekam, tapi dia pecah, nggak tahu kenapa, teman-teman. Nah, pokoknya teman-teman buat aja daftar seperti video di awal ya, setelah masuk ke link referral teman-teman sendiri. Nah, di sini aku udah membuat akun baru yang namanya Kimchi11.
Dan ini tadi juga aku udah sebenarnya buat tutorialnya, udah aku transfer. Jadi aku kan contohkan aja ya. Nah, 1 jutanya itu cara mentransfer ke akun utama kita tuh dengan klik ini teman-teman ya. Transmisi internal, kita klik aja. Nah, lalu teman-teman masukkan aja username akun utama teman-teman tadi ya. Aku kan membuatnya imajinasi. Oke, dan di sini teman-teman masukkan aja 1.100.000 itu ya. Yang hadiah token kita daftar itu. Lalu kita klik aja send anku ini. Nanti dia akan otomatis masuk ke wallet utama kita, teman-teman. Nah, ini ya di akun yang imajinasi itu udah bertambah menjadi 2.793 token ya, teman-teman. Oh ya, di sini aku akan mengasih tahu dulu cara withdraw-nya juga ya. Dengan klik ke dompet, habis itu teman-teman klik penarikan on-chain ini, teman-teman ya. Nah, jadi di sini untuk syarat withdraw ANCO-nya itu ya, jadi 5 juta ANCO minimalnya dan biaya penarikannya itu 3 juta ya. Jadi saran aku teman-teman maksimalkan aja dulu, jangan dikit-dikit di withdraw ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau withdraw tinggal masukkan aja di sini 5 juta gitulah istilahnya ya minimalnya. Dan di sini alamatnya ini teman-teman masukkan alamat yang dari Bitkeep ini teman-teman ya. Kita klik aja terima ya. Di ANCO bolehlah. Klik receive di bawah ini receive. Lalu teman-teman tinggal copy address-nya. Teman-teman tinggal pastekan aja nanti di sini ya. Sini. Kalau teman-teman udah pastekan begini, teman-teman tinggal klik aja menarik ini ya. Nanti sejarah penarikannya akan ada di bawah ini teman-teman. Oke, ini akan aku tampilkan sejarah penarikan aku ya di akun asliku. Nah, ini masih menunggu landing ya, katanya 2 hari baru landing, teman-teman. Oke, di sini teman-teman aku kasih tahukan dulu ya untuk menampilkan tokennya ini ya. Kalau teman-teman mau lihat harganya, teman-teman download aja dulu Bitkeep, teman-teman. Bitkeep wallet. Itu gunanya sama aja sih kayak Trust wallet. Nanti teman-teman tinggal ke link deskripsi aku atau ke Telegram aku ya, ini ya ada aku tulis SC ANCO, ini artinya smart kontraknya ANCO. Diklik aja teman-teman, dia akan auto copy. Nah, ini teman-teman tinggal klik jadi Bitkeep-nya di plus. Lalu kita pastekan aja. Kita cari. Nah, nanti teman-teman tinggal klik yang contreng ungu ini ya. Kita tampilkan. Nah, nanti ANCO-nya itu akan ada ya. Ini kita rubah aja jaringannya di polygon biar gampang nyari. Ini ya jaringan di atas. Nah, lalu ANCO-nya akan ada dan kita klik ANCO-nya itu. Lalu kita klik ini teman-teman. ANCO yang di bawah ini itu marketnya sudah ada teman-teman ya. Jadi nanti kita jual aja di sini dengan mengklik sell teman-teman ya. Oke, jadi di sini teman-teman bisa cek ANCO teman-teman ya. Misalnya teman-teman sudah batas withdraw ya. Oke, mungkin segitu aja dulu video yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kita tinggal menunggu aja webnya ini lancar ya teman-teman ya. Dan gunakan aja trik-trik dan tipsku tadi. Kalau webnya masih nge-lag kita sabar ya. Dan ditunggu aja webnya kalau ada bacaan seperti di awal video. Dan untuk cara menswapnya itu langsung aja di wallet Bitkeep seperti di awal video juga. Oh ya, kalau katanya Indonesia di ban, kita bisa pakai aja VPN yang gambarnya seperti ini teman-teman ya. Oke, jangan lupa bersyukur, berusaha, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam rebahan.